Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat Media TV. Apa khabar? Kali ini Media TV akan berkongsi mengenai 5 perilaku kucing dan maksudnya. Kucing adalah haiwan jinak yang sesuai dan sering dipelihara manusia. Tidak kiralah kucing dipelihara di dalam atau di luar rumah, pastinya anda pernah melihat pelbagai ragam kucing kesayangan anda. Tapi apakah anda faham maksud dari perbuatan kucing tersebut? Nombor 1. Bunyi seakan berdengkur. Apakah kamu pernah mendengar bunyi kucing seperti orang berdengkur? Ini adalah kebiasaan dari anak kucing yang minta disusui ibunya. Kucing suka berdengkur untuk minta dibelai. Getaran yang berasal dari dengkuran kucing memiliki kesan yang menenangkan. Jika kucing anda kelihatan sakit dan berdengkur, bermakna kucing itu sedang meminta pertolongan. Getaran dari dengkuran kucing ini juga berguna untuk menyembuhkan kerosakan tulang pada kucing yang terluka. Nombor 2. Kucing menghampirimu. Pernahkah kucing datang kepada anda sambil gosokkan kepala atau badan pada anda? Menggosok-gosokkan badannya ke kakimu lebih dari menganggapmu sebagai teman, tapi kerana dia menganggapmu wira. Ini sama seperti anak kucing menggosok-gosokkan badan ke ibunya. Tentu saja ini adalah proses semula jadi. Tidak serta-merta kamu memaksanya untuk mencintaimu. Kamu akan merasakan kasih sayang kucing jika kamu memberikannya makan, merawat dan bermain dengannya. Selain itu, ada kalanya kamu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan terhadap kucing yang penakut dan gugup. Sabar. Perlahan-lahan kepercayaan itu akan datang. Nombor 3. Kucing gigit dan mencakarmu. Pasti ada saatnya anda merasa geram akan kucing peliharaan anda sehinggakan anda memeluknya sekuat hati dan membelai. Saat kamu membelainya dan tiba-tiba dia menggigit dan mencakar, itu tandanya kucing anda memberi isyarat sudah cukup untuk dibelai. Sebenarnya, kucing sudah memberikan tanda-tanda sebelumnya lagi. Saat merasa cukup untuk dibelai, biasanya telinga kucing akan merata atau ekornya sedikit berkedut. Kucing juga menggigit dan mencakarmu apabila dirasakan kamu mengganggu masa rehatnya. Nombor 4. Kucing mudah lupa. Benarkah kucing mudah lupa? Mungkin anda pernah pergi dalam waktu yang sangat lama lalu pulang dan mendapati kucing anda menjadi takut dan menjauh darimu. Pada dasarnya, kucing akan melupakan kucing lain jika mereka terpisah dalam waktu yang lama. Hal itu pun berlaku pada manusia. Jika hal ini berlaku, apa yang anda perlu lakukan adalah mendapatkan kembali kepercayaan kucing anda seperti mula-mula kamu menjaganya. Jadi jangan tinggalkan kucing anda bersendirian terlalu lama. Berbeza dengan anjing yang dapat mengingat manusia hanya dari baunya dan dapat bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nombor 5. Kucing stres dan bosan. Kucing juga boleh stres dan bosan. Itu sebabnya dia suka berlari dan melompat-lompat. Jika ini terjadi, jangan dibiarkan. Sebaiknya anda melakukan sedikit gerakan yang boleh menarik perhatiannya. Dengan begitu akan membuatkan kucing anda lebih tenang. Tanda-tanda lain kucing anda stres adalah dengan menjilat dan menggigit plastik. Selain itu, jika kucing anda selalu memuntahkan bulu,
bermakna kucing anda berada dalam stres yang teruk. Cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan bermain dengannya. Tiada ubat untuk merawat. Teruskan menyokong channel ini dengan like dan share kerana kami akan terus berbagi berita semasa, ilmu dan pengetahuan yang lebih menarik. Terima kasih kerana menonton!